salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Bankers Dialogue. Dialog seputar dunia perbankan sekaligus sharing informasi mengenai pengetahuan dan juga permasalahan yang ada di dalamnya langsung dari para bankir junior dan juga bankir senior. Dan tentunya acara hari ini diselenggarakan oleh Ikatan Bankir Indonesia atau IBI dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube at Ikatan Bankir Indonesia. Dengan senang hati, saya Mangi Fera Chong akan memandu acara dialog pada hari ini selama 2 jam ke depan. Dan para hadirin, inilah Bankers Dialogue, Bank of the Future, Fostering Indonesia Banking Potential. Ya, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengundang Bapak Haryanto T. Budiman, selaku Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Haryanto T. Budiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat untuk Bapak-Ibu semua. Yang saya hormati Bapak-Ibu peserta webinar di pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Topik di pagi hari ini adalah gagasan dari Young Bankers IBI. Dan untuk itu saya sebagai Ketua Umum juga mengucapkan banyak terima kasih kepada effort daripada Young Bankers IBI untuk mewujudkan acara yang sangat menarik ini. Topiknya adalah Bank of the Future. Ini mengingatkan saya pada pembicaraan dengan Jamie Dimon. Jamie Dimon seperti Bapak-Ibu sekalian ketahui adalah Chairman dan CEO dari JP Morgan Chase, yaitu bank terbesar di Amerika Serikat. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu pada saat peringatan ulang tahun ke-50 berdirinya JP Morgan Chase di Indonesia. Dalam perjalanan menuju Istana Merdeka, saya kebetulan satu mobil dengan beliau. Saya menanyakan sesuatu yang juga pernah ditanyakan beberapa bulan sebelumnya kepada Jamie di salah satu conference di New York. Yaitu pertanyaannya sangat sederhana sebenarnya. Yaitu bagaimana bentuk daripada bank ke depan? Apakah bank ini masih akan eksis? Masih akan ada? Mengingat sudah marak sekali adanya inovasi di bidang teknologi, termasuk juga menjamurnya fintech-fintech di Amerika. Jadi pertanyaan itu sangat relevan untuk Jamie. Jawaban beliau sangat sederhana. Dia sampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ke depan masih sama, yaitu masih ada kebutuhan untuk jasa perbankan. Cara bank melayani para nasabah akan sangat berbeda dengan cara kita melayani nasabah pada saat ini. Bapak-Ibu sekalian, saya juga menanyakan satu pertanyaan lagi, yaitu apakah inovasi di bidang teknologi ini hanya terbatas pada segmen retail banking? Jawaban Jamie adalah, oh enggak juga, karena misalnya untuk issuance yang namanya Global US Dollar Bond untuk AAA rated company, prosesnya pada saat itu masih agak berbelit-belit. Jadi ada diskusi dengan riset, diskusi dengan syndicate desk, dan juga perlu adanya roadshow ke berbagai negara. Namun demikian disampaikan bahwa kedepannya mungkin hanya dengan menekan tombol bisa kejadian. Dan memang betul, saat ini untuk issuance AAA rated bond prosesnya sangat sederhana. Bahkan di saat pandemi ini, beberapa sahabat saya mengatakan untuk issuance global dollar bond dari Indonesia pun prosesnya jauh lebih singkat terbantu dengan teknologi. Jadi itu menggambarkan bahwa inovasi di bidang teknologi ini adalah akan memiliki dampak yang luas, bukan hanya pada retail banking tapi juga pada wholesale banking. Bapak-Ibu sekalian, di pagi hari ini kita kedatangan tiga tamu spesial, tiga bankir senior yang sudah saya kenal. Yang pertama adalah Pak Heri Gunardi, beliau adalah Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, yaitu bank syariah terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Tim Utama adalah Direktur IT dari Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, yang saya sudah kenal juga sejak tahun 1987, karena beliau adalah kakak kelas saya waktu saya kuliah di Texas. Dan yang ketiga adalah Pak Karim Siregar, adalah dirut dari Bank Jago, bank yang penuh dengan inovasi pada saat ini. Saya berikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu peserta webinar untuk bisa bertanya dan berinteraksi dengan ketiga senior banker tersebut. Dan atas nama IBI, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga pembicara ini. Kontribusi Bapak-Bapak akan sangat berguna
bagi pengembangan knowledge dari bankir-bankir di Indonesia. Demikian saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dan semoga kedepannya mungkin saya punya kesempatan yang sama nih dengan Bapak begitu ya, bisa berbincang dengan pemangku kepentingan dari JP Morgan. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih. Ya, dan berikutnya para hadirin, sebelum memulai dialog pada hari ini, saya juga akan mengumumkan dan mengundang. Nah, kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemenang dari SI Challenge yang diadakan oleh Ikatan Bankir Indonesia? Dengan itu, saya juga akan mengundang Bapak Charles, selaku Badan Pengurus Bidan Riset, Pengkajian, dan Publikasi IBI, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia SI Challenge untuk mengumumkan langsung siapakah pemenang dari SI Challenge pada pagi hari ini. Kepada Bapak Charles, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Mangi untuk kesempatannya. IBI SI Challenge merupakan sayembara karya tulis singkat tingkat nasional pertama yang diselenggarakan oleh Ikatan Bankir Indonesia, di mana pada peluncuran perdananya terdapat sekitar 70 paper yang masuk dan diseleksi dari berbagai bank dan menghasilkan 5 besar paper terpilih yang maju ke babak mentoring dan final. Kelima peserta telah mendapatkan kesempatan untuk mentoring dengan Bapak Ketua IBI, Bapak Haryanto Budiman, juga dengan Ibu Afiliani, Bapak Panji Jayanegara, dan Bapak Pardi Kendi. Selanjutnya, kelima finalis juga melakukan presentasi kepada Dewan Juri, yaitu Bapak Rudi Tanjung, Ibu Profesor Rofiko Rohim, dan saya sendiri. Dan yang telah ditunggu-tunggu oleh kelima finalis IBI SI Challenge, perkenankan saya bacakan pemenang SI Challenge Ikatan Bankir Indonesia tahun 2021. Yaitu Eki Tisna Amijaya dari Bank Mandiri sebagai juara harapan 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta. Fajar Yuda Arafah dari Bank BNI sebagai juara harapan 1 mendapatkan hadiah sebesar Rp3 juta. Yayo Priyo Wibowo dari Bank BCA sebagai juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar Rp5 juta. Daniel Pori Sitinjak dari Bank BNI sebagai juara kedua mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta. Dan Darman Susanto Setiono dari Bank BNI sebagai juara pertama dan mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta. Selamat kepada para pemenang, terima kasih kepada para finalis dan seluruh peserta IBI SI Challenge 2021. Semoga karya-karya saudara dapat menjadi masukan untuk kemajuan perbankan Indonesia. Sekali lagi, saya dan segenap tim bidang riset, pengkajian, dan publikasi ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan sampai jumpa di kegiatan SI Challenge tahun 2022. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Charles telah mengumumkan siapa pemenang SI Challenge pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang SI Challenge. Boleh tepuk tangannya dulu yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Charles. Terima kasih sudah membantu untuk mengumumkan siapa pemenang dari SI Challenge di pagi hari ini. Ya, dan berikutnya para hadirin, dialog pada hari ini saya juga akan ditemani oleh 3 narasumber saya yang luar biasa. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber. Yang pertama ada Bapak Ahmad Syafi'i selaku Direktur IT dan Operations dari Bank Syariah Indonesia yang mewakilkan Bapak Heri Gunadi. Kepada Bapak Ahmad Syafi'i, selamat datang dan selamat bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Iya. Berikutnya ada Bapak Timothy Utama selaku Managing Director dari Bank Mandiri. Pak Timothy, selamat pagi dan selamat bergabung. Selamat pagi Mbak Manggi Vera.
Terima kasih. Ya, siap dialog pada hari ini ya, Pak ya? Siap, siap. Siap, oke. Okay. Kalau ada Pak Syafi'i, kita aman sama pada Pak ya, Karim. Oke, okay. Dan tidak lupa yang terakhir ada Bapak Karim Siregar, selaku CEO dari Bank Jago. Pak Karim, selamat pagi dan juga selamat bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya memang tiga narasumber saya di pagi hari ini sudah sangat siap, sudah ingin berdialog begitu ya Pak ya, menyampaikan informasi yang memang sangat penting bagi kita semua. Dan kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada tiga narasumber saya untuk melakukan pemaparan dan juga presentasinya pada kita semua dengan waktu maksimal selama 10 menit. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang ada juga sangat diizinkan sekali, di mana pertanyaan diajukan melalui kolom chat dengan format nama, institusi dan juga pertanyaan. Nanti pertanyaan akan saya bacakan dan juga dijawab pada sesi tertentu. Dan diharapkan pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan juga sejelas-jelasnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk narasumber saya yang pertama, yaitu Bapak Ahmad Syafi'i, selaku Direktur IT dan Operations dari Bank Syariah Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya. Pak Syafi'i, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Haryanto Budiman, Ketua Umum IBI. Yang saya hormati Pak Tim. Selamat pagi Pak Tim, Managing Director Bank Mandiri. Kemudian Pak Karim Siregar, Presiden Direktur Bank Jago. Selamat pagi Pak. Serta hadirin yang mengikuti Bankers Dialog pada pagi ini. Saya dalam hal ini mewakili Pak Dirut, Pak Heri Gunardi, karena beliau sedang tidak dapat mengikuti acara ini. Tanpa mengurangi acara pagi ini, saya akan sampaikan beberapa hal terkait digital yang terjadi di Bank Syariah Indonesia. Kita masuk slide-nya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mengenal bahwa Bank Syariah Indonesia ini adalah merger dari tiga bank syariah Himbara, Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah. Ketiga bank milik Himbara ini menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini merupakan proses yang dilakukan legal merger-nya tanggal 1 Februari 2021. Tentu saja itu di kondisi pandemik yang sedang terjadi di dunia saat itu. Nah, posisi kita setelah merger tentu saja menjadi bank yang gabungan dari tiga bank syariah Himbara ini dari sisi nasabah bergabung menjadi 15,5 juta, kemudian 3,1 juta juga nasabah mobile bankingnya, serta 1.500-an outlet kami dengan total aset per September mencapai 251 triliun. Next. Nah, ini sebagai salah satu bagaimana Bank Syariah Indonesia memanfaatkan transformasi digital dalam membantu proses merger. Mulai dari proses legal merger tanggal 1 Februari, alhamdulillah semula kita rencanakan selesai di 1 November, tapi di tengah pandemi justru ada beberapa hal yang menjadi pendorong percepatan untuk migrasi tersebut. Yang alhamdulillah pada Agustus 2021 seluruh rangkaian migrasi rollout cabang beserta nasabah itu berhasil kita selesaikan dengan memanfaatkan digital. Dalam hal ini adalah pertama adalah memang kita melakukan rolloutnya secara bertahap, mulai dari 1 Februari kita bahkan sudah live dengan 3 cabang menjadi bank dengan layanan Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang berikutnya call center juga yang kita gabung menjadi satu dibantu dengan layanan chatbot yang membantu nasabah dalam memberikan layanan termasuk melakukan aktivasi mobile bankingnya. Dan yang tidak kalah penting adalah fasilitas yang disediakan di mobile banking untuk nasabah yang ingin mengajukan kartu request.
Kemudian yang ini adalah yang terakhir, di tengah kondisi pandemi kami merasa kesulitan kalau harus menghadirkan segitu banyak nasabah untuk mengganti kartu ATM. Nah, dengan upaya digital kami melakukan migrasi data kartu sehingga nasabah-nasabah legacy, nasabah-nasabah existing tiga bank tersebut masih dapat melakukan transaksi dengan ATM yang dimilikinya tanpa harus datang ke cabang untuk mengganti kartu. Nah, inilah salah satu yang di tengah pada saat itu ada pandemi wave kedua sedang tinggi-tingginya, proses rollout bisa diselesaikan bahkan lebih cepat dari November menjadi bulan Agustus 2021. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin, bagaimana sih sebenarnya Bank Syariah Indonesia menerapkan transformasi digital? Kami di Bank Syariah Indonesia memiliki strategi yang kita sebut Bionic Banking, di mana layanan perbankan kami pilah menjadi dua. Yang pertama adalah layanan yang sifatnya less complex, artinya produk-produk yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, kita sepenuhnya alihkan ke layanan secara digital, yaitu melalui mobile banking. Itu yang kita sampaikan bahwa mulai dari layanan onboarding, pembukaan rekening di awal, itu sudah dilakukan secara biometrik. Jadi bagi calon nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening di Bank Syariah Indonesia, itu sudah sepenuhnya tidak perlu datang lagi ke cabang. Nasabah sudah bisa langsung melakukan transaksi secara full, termasuk fasilitas seperti tarik tunai di ATM tanpa kartu. Ini kemudahan buat nasabah walaupun tidak memiliki kartu, tapi dapat melakukan transaksi di ATM. Nah, yang unik lagi adalah mobile banking BSI adalah kemampuan dia untuk investasi. Jadi ada yang emas sebagai fasilitas yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk membeli emas secara nominal kecil. Dan ini memang sangat diharapkan oleh sebagian besar nasabah milenial. Kemudian di samping itu juga layanan finansial pada umumnya sudah disediakan sepenuhnya oleh BSI Mobile, termasuk layanan pembiayaan, kemudian layanan Islamik, dan layanan investasi lainnya. Ini sepenuhnya bisa dilakukan melalui layanan mobile banking. Kemudian layanan kedua yang kita sebut tadi, dua layanan less complex itu di mobile banking, kemudian yang lebih kompleks lagi itu memang masih kami utilize di layanan melalui cabang, seperti halnya produk wholesale, investment yang lebih kompleks, maupun produk financing yang kompleks. Nah, ini kami lakukan juga proses digitalisasi untuk layanan yang ada di cabang. Jadi tidak sepenuhnya bahwa layanan di cabang yang kompleks masih dilakukan secara manual, tapi secara digital pun kami lakukan improvement untuk layanan di cabang. Oke, okay, next. Nah, ini sebenarnya bagaimana Bank Syariah Indonesia memberikan layanan mulai dari customer experience dari awal. Jadi sejak sekolah sampai pada akhirnya pensiun, yaitu ditandai dengan naik haji misalnya pada umumnya. Jadi layanan kami, customer experience-nya memang mengikuti journey dari nasabah itu sendiri. Mulai dari sekolah, kemudian lulus, bekerja, berumah tangga, sampai pada akhirnya untuk tahap terakhir pensiun, bahkan untuk naik haji nanti. Kami memiliki konsep perbedaan dengan kebanyakan super apps lainnya yang fokus di finansial. Kami menambahkan kekhasan syariah, yaitu fasilitas yang spiritual dan sosial. Kami banyak memberikan fasilitas spiritual kepada nasabah. Ini lebih ke arah bahwa nasabah bisa melakukan kegiatan spiritualnya sepenuhnya dari mobile banking, mulai jadwal sholat, kiblat, dan sebagainya. Kemudian yang sosial, kami memberikan fasilitas buat nasabah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya donasi. Donasi yang bisa dimanfaatkan melalui mobile banking. Nah, dari segi finansial, tentu saja layanan perbankan pada umum juga diadopsi. Baik itu untuk transaksional, dana, pembiayaan, bahkan investasi. Nah, kami juga berkolaborasi dengan ekosistem. Jadi kami menyadari bahwa Bank Syariah Indonesia tidak mungkin bisa menjadi besar kalau hanya mengandalkan
layanan internal yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi ekosistem menjadi salah satu sarana untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia. Next. Lantas, seperti apa sih digital capability yang kita bangun? Kami di Bank Syariah Indonesia memang membangun tidak hanya front-end-nya saja, artinya yang berhadapan dengan nasabah, tapi juga kami menyadari bahwa front-end yang digital sepenuhnya harus didukung oleh proses yang ada di belakang, baik itu di middle-end maupun di back-office-nya. Super app-nya di salah satu andalan kami untuk menjangkau nasabah, tapi juga open banking menjadi salah satu upaya ekstensifikasi kami supaya bisa melayani tidak hanya dari channelnya Bank Syariah Indonesia, tapi dari channel mitra kami melalui layanan open banking. Dari sisi middle office-nya, kami tentu saja harus menyiapkan sistem supaya kecepatan di depan bisa didukung oleh kecepatan yang ada di belakang, termasuk data analitik, serta integrasi yang dibutuhkan kecepatannya. Dari sisi back office, operation, kami menerapkan beberapa konsep. Yang pertama, digital twin core banking. Jadi kami rencana untuk memiliki dua core banking yang tadi karena akan didukung oleh Binode Banking. Kemudian dari sisi operation, tentu saja kami ingin menerapkan konsep yang no ops. Artinya apa? Bukan berarti 100% tanpa operation. Sebenarnya ingin menetapkan bahwa proses operation itu dilakukan otomasi. Jadi dilakukan secara digital. Kalau selama ini operation itu menjadi bagian dari bisnis proses dari suatu produk, nah kami ingin menerapkan bahwa operation itu diwakili dengan mesin atau diwakili secara digital. Nah itulah yang kami konsep sebagai no operation di Bank Syariah Indonesia. Oke, next. Nah, ini journey dari mobile banking. Dari awalnya dulu kita konsepnya semua channel melayani sepenuhnya, disamakan omnichannel. Kemudian kami beralih mulai menerapkan super apps. Arti layanan-layanan simple itu sepenuhnya diambil ke super apps mobile banking. Mulai dari transaksi, funding, lending, pembiayaan, investasi, bahkan layanan-layanan lainnya kami lakukan melalui mobile banking. Baik itu layanan yang semula harus dicabang juga dialihkan. Termasuk beberapa transaksi yang ada di ATM juga harus bisa dilakukan di mobile banking. Dari sisi kartu juga demikian. Kami punya kartu, kita sebutnya sebagai kartu OTP, dalam hal ini adalah kartu bisa diperoleh melalui layanan-layanan di luar kecabang. Artinya bisa didapat dengan pemesanan maupun pembelian layaknya seperti kartu SIM card operator. Kemudian dari sisi layanan untuk small, kita menerapkan yang namanya net banking. Dan yang sebelah kanan, kami memahami bahwa untuk layanan yang dilakukan secara internal, kami mungkin akan ada batasannya. Nah, kami memahami itu, kami menyediakan open banking yang untuk memberikan kemudahan mitra-mitra kami menjadi salah satu touch point untuk nasabah. Nah, ini adalah salah satu upaya kami mempercepat akuisisi nasabah-nasabah, calon nasabah di Bank Syariah Indonesia. Oke, okay, next. Nah, lantas selain tadi open banking atau API, kami memang punya roadmap untuk menggarap ekosistem, terutama ekosistem syariah atau Islamic ekosistem, karena banyak mitra kami yang memang akan fokus di layanan bisnis yang berdasarkan baik itu halal ekosistem, kemudian beberapa partner kita yang memang fokus pada layanan yang sekarang kita garap. Ekosistem menjadi salah satu strategi kami dalam menggarap calon nasabah maupun bisnis-bisnisnya termasuk turunannya dengan nasabah-nasabahnya mereka atau dengan partner mereka. Seperti healthcare, G-Swap, halal industri, maupun industri-industri lainnya yang kita bidik ini saat ini. Kemudian, next. Nah,
apa yang kami siapkan untuk bisa berkolaborasi dengan mitra kami dengan API ini. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak yang API kita kembangkan untuk mempermudah, mempercepat kami bersinergi dengan ekosistem maupun mitra-mitra digital yang ada di Indonesia. Jadi ini salah satu upaya kami untuk menambah touch point-nya. Baik itu cardless withdrawal, direct debit, dan sebagainya, ini adalah fasilitas yang kami sediakan sehingga mitra kami, partner-partner kami itu bisa melakukan layanan bank as a service yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Demikian sekilas mengenai transformasi digital yang ada di Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempersilahkan kepada Bapak Timothy Utama selaku Managing Director dari Bank Mandiri untuk memberikan presentasinya. Kepada Bapak Timothy, waktu dan tempat kami persilahkan, 10 menit ya Pak ya, silakan. Terima kasih, selamat pagi Pak, semua teman-teman, Pak Rianto, Pak Safi, Pak Karim, tentunya juga dengan Ibu Manggi Vera. Izinkan saya untuk membagikan beberapa pandangan yang terjadi di Bank Mandiri ini. Kita ambil title hari ini, Leap Forward with Financial Super App di Indonesia. Next. Saya akan cepat saja mengatakan bahwa digital economy di Indonesia is very attractive. Everybody wants to enter Indonesian market yang melihat bahwa adanya keperluan-keperluan untuk market yang sangat besar. And then we see papers from Google Thematic Bain yang memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat, opportunity yang luar biasa. Dan itu terjadi memang di Indonesia. Kenapa? Karena memang the access of mobile, terutama dengan internet yang sangat besar, sudah sangat tinggi. As we've seen the percentage, 96% sudah mengakses melalui mobile, not only internet. Dan daripada 96% itu, 96% itu hampir 137 sudah biasa melakukan pembayaran melalui mobile. So that just give you the backdrop of the opportunity that we have in Indonesia. Next. Sekarang sekali lagi, ini adalah memperlihatkan bahwa adoption of digital bank itu atau perkembangan digital bank sangat luar biasa. Everybody wants to have a digital bank these days, right? Not only super app. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, sebenarnya ini comes from BCG, so we got that from the BCG survey. Ternyata semuanya yang mau menjadi bank has got certain challenges. Very few percentage sebenarnya yang successful. Dari 240 digital bank yang 240 atau 250 digital bank yang ada, baru 13 yang sebenarnya profitable. So from this, saya cuma mau menggarisbawahi sebenarnya tantangan yang kita lihat sebagai digital bank, mungkin kata kuncinya ada 3. Yang pertama, path to profitability. So how do you profitable and attracting big flow and transactions? Nah, untuk itu bisa terjadi, menurut BCG sepertinya mengatakan bahwa the key to become profitable players, you have to have the ability with significant business experience. Dan yang kedua adalah substantial ecosystem. So keep these two words in mind. Moving up. With that, Bank Mandiri sebenarnya sudah menjalankan, I think I would like to say, whilst we say we have got a roadmap and transformation is such a big word, but nevertheless I'll use the word, kita bertransformasi untuk menjadi pemain utama di perbankan digital. There are 5 building blocks that we prepare in our roadmap. Yang pertama, tentunya we have to have infrastructure that support the. So this is the second bit, all the products
We talk about API, we talk. Terus kemudian yang ketiga adalah the channels, and these are critical. So we launch our new Livin 2.0 at our anniversary di October. We believe we want to leapfrog the race to becoming a super app, walaupun kita cukup late comer, if you like. Selain detail tadi Pak Haryanto mengatakan there are a lot more in the wholesale side. We also launch Kopra, tapi hari ini saya akan fokus kepada yang retail saja di Livin 2.0. And then I think the big part of digital yang menjadi perubahan adalah the ecosystem. So everybody talks about ecosystem. And then last but not least, nothing is gonna be exciting unless we are able to analyze and use the data that we have, and therefore moving forward is gonna be artificial intelligence. Semuanya itu mengacu kepada dua. We leverage the ecosystem that we have. We are unique as a BUMN, and then we cannot run away from the fact that we have to create and deliver the customer engagement by solving the challenges that they have. Next, I'm going to move fast. Hasil dari peran transformasi kita sudah dijalankan, we can see that now in the retail space, kita bisa katakan 99% of transaction have shifted to digital channel. Yang ketinggalan di cabang cuma kecil sekali sebenarnya, 1.4%. But there are the big ticket items yang lebih kompleks. Tadi Pak Syafi juga mengatakan itu. On the right, you will see since we started our journey di 2018, transaksi di Livin by Mandiri, we started actually in 2018, sudah naik terus, and now it has surpassed that of ATM. ATM cuma ketinggalan buat orang ambil cash. Tapi yang cukup menarik adalah di kuartal terakhir dari pada tahun 2021, the jump of transaction di our Mandiri Livin by Mandiri 2.5 kali. Pertanyaannya, what happened gitu ya with this significant growth? So I'm gonna move in next to the next page. This is what actually we proudly want to present to you. The anniversary of Bank Mandiri di tanggal 2 Oktober, we launched what we believe, what we put quote unquote digital bank, which is Livin by Mandiri. Livin by Mandiri is our super app yang tadi bisa melihat pertumbuhan yang sangat drastis di kuartal terakhir. Why does it become so? Nah, di sini ada tiga lompatan besar yang kita atur di dalam our Livin. Mandiri yang baru. Yang pertama, everything in the branches, or at least the vision, semuanya nanti harus masuk ke genggaman, to super app. From opening account to servicing and sales. Terus yang kedua adalah we are a conglomerate. We have got perusahaan anak, subsidiaries, yang nanti kita harus masukkan juga ke dalam super app ini. The last one, which is the most exciting, is the ecosystem. So how do I integrate the digital lifestyle into the ecosystem? And the possibilities are endless. Next. Nah ini kita, I think since we launched, for us it is very important that we benchmark. So kita benchmark untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan nasabah-nasabah. So I'm here to, I've got a team that have every day, the job tuh cuma punya 20 mobile on the table. Every day we check. Kebutuhan nasabah itu apa? So when we look at the features that we've built, you know, we've built rich features. This is the comparison. Nah, di sebelah kanan saya bisa mengatakan from left to right. For example, today if you go to Tokopedia, if you want to do shopping there, when you check out with Bank Mandiri virtual account, all you need to do is you go to Livin. Livin already comes up. Oh, Pak, baru beli kopi. Please approve. The next one, I bring all the ecosystem yang ada di luar. Is it GoPay, Link Aja, Dana, OVO, Life di situ. You can top up, you can see the balance, you can see all that tracking. Yang tengah is the dashboard. The dashboard can be curated to see what you have. Yang sebelahnya lagi, I think recently we have been watching the untuk MotoGP. Sebentar lagi akan jalan and you can buy MotoGP tickets on Livin. Yang paling kanan adalah tabungan, rencana. If you want to invest, mau
naik haji, mau umroh, ataupun apapun juga, atau untuk edukasi, we can create rencana. Next. I think ini yang saya mau jelaskan bahwa I think when we talk about ecosystem, the principle that we have taken is that we want to take an open approach, di mana tidak ada exclusivity. We do not believe exclusivity itu can be sustainable. So we have to create an open platform di mana we can address the challenges of the clients. Nah, ini semua kita masuk. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Dana, ada Traveloka. But the key point is, how can my clients bisa bertransaksi seamlessly and I address the challenges yang bisa masuk. So what we have is, ini bisa masuk di dalam Livin, ataupun Livin bisa saya taruh di tempat lain. This is what we have seen. On right end, itu yang sebelah kiri inside Livin, di luar, outside Livin juga bisa. Jadi di tempatnya tempat lain, Livin bisa saya taruh. So next. So this is, the next page is where the actual vision is today. Kita nggak cuma ngomong financial super app yang hanya khusus dengan pembayaran. So the, when we look at every handphone yang ada hari ini, mungkin orang bisa punya apps 15-20. So we always ask the question, why they need that many? Because they need those apps. Pertanyaannya, can we memberikan solusi di mana we can cut down the number of apps and Livin can represent that. This is where we gotta go beyond financials. We move into urban lifestyle. So our vision is to help our clients so they don't have to have that many apps anymore, but with one app they can address some of the needs that they have. Next. Nah, ini dengan adanya ekosistem ini, selama yang kita pastikan juga tadi path to profitability. That is absolutely critical untuk kita. Karena kita harus mengatakan bahwa this app that we develop harus membantu bank ini, terutama penurunan cost of funds. And we can see, I think in some of the cases that has happened. And then in the next one, meningkatkan dana murah. Tabungan, that has happened. And then more so, yang kita bisa lihat adalah new users. Since we launched the Livin by Mandiri yang baru, the gold color, itu usersnya udah dua kali lebih banyak daripada yang sebelumnya. And we expect this to continue to grow. Next. Nah, yang saya dengan adanya tadi kita katakan digital native products. Today, what we have in Livin by Mandiri, and I believe is a digital bank concept because nobody need to come to the branches anymore. Saya melakukan release features yang sangat cepat. So I don't do in the conventional stage, kita mungkin fitur release 6 bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Now I can do almost every month feature releases yang bisa address the need of the clients, gitu ya, bahwa kemudahan solving client problems. Next. Now, this is my last page. I think it will not be the reason we are able to do all this because we have got enormous data points yang mana kami mempunyai EDA atau Enterprise Data Analytics team yang hari ini sudah menjalankan 7 petabyte. 7 petabyte is about 7,000 terabytes worth of data. Yang kita jalankan dengan saya mempunyai tim data scientist yang kira-kira dan data analytics 120 orang melihat data analytics, driving artificial intelligence with big data to drive personal campaign offerings, risk-based pricing, service differentiation. But I can tell you, the future is endless. I think we're only scratching the surface now. This is what we believe we can drive with open ecosystem driven by artificial intelligence and data analytics. Next. Nah, ini cuma mengatakan bahwa I think since the launch of Livin by Mandiri yang baru, we have seen a very encouraging outcome. The growth year on year of users has gone actually very fast. Di dalam 3 bulan terakhir dengan New Livin, we have 7.5 million downloads in about 3.5 months. That is a significant
take up where is being backed by significant infrastructure on the back. So the rest you can read. I think this is just again to show bahwa I think we will continue to innovate. And I know a lot of players out there are doing the same thing. So I believe we are all learning from each other. With that, saya kembalikan ke Ibu Manggi. Terima kasih. Memang saat ini Bank Mandiri juga tengah berupaya untuk menjadi bank digital nomor satu di Indonesia, salah satunya tadi dengan meluncurkan super app Livin ya. Oke, terima kasih Pak Timothy, dan berikutnya saya juga akan mempersilahkan kepada Bapak Karim Siregar selaku CEO dari Bank Jago untuk memberikan presentasi dan pemaparannya. Kepada Bapak Karim Siregar, waktu dan tempat kami persilahkan selama 10 menit. Terima kasih, Manggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haryanto Budiman, Ketua IPI, kemudian juga yang terhormat Pak Ahmad Syafei sebagai Direktur BSI, dan yang terhormat Pak Timothy Utama, Managing Director Bank Mandiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma dikasih 10 menit, tapi bersyukur karena memang sudah banyak background atau latar belakang yang tadi di-share oleh baik dari presentasi BSI maupun daripada Bank Mandiri ya. Saya akan bagi dua, satu adalah trends, kemudian Bank Jago itu sendiri seperti apa. Next. Nah, ini sebenarnya angka-angka saja, tapi memang yang paling penting adalah angkanya ini cukup fantastis ya. Memang kelihatan bahwa COVID-19 di tahun ini juga belum selesai di 2022. Memang ada windfall-nya daripada COVID, di mana memang transaksi itu semua akan shifting kepada arah digital. Sehingga across the board, social media user, spending, itu growth-nya is tremendous, sangat-sangat tinggi sekali. Kita bisa lihat mana even mobile money user dari hampir tidak ada menjadi more than 9 million ini tahun lalu, dan saya rasa tahun ini sudah akan jauh lebih banyak lagi dari itu. Next. Yang menarik adalah sudah 80% daripada consumer itu siap untuk benar-benar melakukan transaksi, membeli, dan menyelesaikan segala sesuatu secara digital. Tapi belum semuanya yang actually menyelesaikan dengan itu, baru hanya 15-30%. Sehingga ada 47% consumer itu terbuka untuk pindah ke digital first bank. Ya. Inilah sebetulnya adalah angka yang menjadi kesempatan tentunya untuk menjadi digital bank, untuk bisa benar-benar menfulfill dan menserve daripada kebutuhan 47% daripada consumer ini, karena memang ini adalah suatu emerging new potential daripada segmen yang baru, sehingga memberikan a lot of good business opportunities, baik bagi kita bisa menserve customer-nya jauh lebih baik, dan juga tentunya dengan memberikan kesempatan bagi bank itu untuk bertumbuh di segmen yang baru. Next, ini hanya kita lihat bahwa memang tentunya dengan terus berkembangnya ekonomi Indonesia dengan baik, maka the consuming class akan terus berkembang, dan tentunya dengan berkembangnya consuming class, maka ekonomi digital by itself juga akan terus berkembang. Oke, next. Nah, ini yang menarik, kalau tadi kita lihat dari segi konsumen ya, ini kita lihat bahwa dari segi merchant itu juga sangat menarik ya. Kita lihat nih angka yang di atas adalah digital platform ya. Digital platform tentunya adalah digital ecosystem. Dilakukan survei terhadap merchant-merchantnya, 28% itu believe that they would not have survived the pandemic if not for the digital platform. Nah, ini menarik karena actually the pandemic has not finished, unfortunately ya. Kita lihat sekarang ada Omicron. Jadi saya rasa angka 28% ini akan terus meningkat. Dan yang menarik lagi adalah memang merchant itu melihat kesempatan yang sangat baik untuk bisa hadir di platform-platform ekosistem ini, sehingga rata-rata mereka hadir di dua platform ekosistem yang berbeda. Dan layanan digital financial yang mereka lakukan itu akan terus meningkat, karena kalau kita angkanya di sini, baik kita tanya untuk melakukan payment,
kemudian remittance, pembayaran dan sebagainya, mereka akan terus mengadopt untuk pindah shifting daripada all the transactions into digital. Dan tentunya dengan mereka semakin istilahnya digital savvy atau digital literate lah ya, saya sebutnya, lebih mengerti dan mengerti hal-hal digital, tools untuk digital mereka makin sangat gunakan ya. Untuk marketing, kemudian untuk membantu efisiensi operasional, dan juga untuk Islam bekerja sama dengan peers-nya mereka. Sehingga kalau kita lihat dari segi nasabah maupun dari segi merchant, is very, very, quote-unquote, ripe untuk benar-benar di digitalize. Ya. Dan berikutnya, next. Bank Indonesia juga memprediksi bahwa the tremendous growth akan continue karena ke tahun 2021 itu 22% lah ya akan growth-nya, sementara e-money transaction akan terus menjadi the main transaction tools. Kita lihat bahwa adoption-nya itu baru ada memang di larger cities, tapi pasti itu akan terus akan penetrate ke area-area lainnya, sehingga nantinya kita lihat memang makin ke depannya trennya pasti e-money akan meningkat dan adoption daripada semua digital financial tools dan istilahnya area tersebut akan terus dipakai oleh customer secara menyeluruh di semua segmen seperti yang disebut tadi, semua consuming class akan shifting ke digital. And it all depends terhadap how their needs can be fulfilled ya. And ini saya rasa adalah kuncinya, how can the banks fulfill their digital needs. And it is why kalau kita lihat memang disitulah timbulnya kesempatan untuk membangun suatu digital bank to address these needs. Next, in general, seperti tadi juga sudah di sharing, there are 7 main components untuk digital bank. Kebetulan kalau Bank Jago memang menjadi bank yang fully digital, sehingga we do not have any physical presence ya. Oleh karena itu, boleh dikata kami mendesain bank kami dari clean sheet of paper, kemudian sudah langsung mengadopt digital di semua area. Contohnya digital proses, dalam artian kata semua proses sudah digital dalam membangun semua layanan-layanan dan produk kita, sehingga digital channel adalah the one and only area di mana kita memenuhi semua kebutuhan customer. Dan ini menjadi perubahan mindset yang luar biasa, karena memang everything that we do has to be able to be fulfilled oleh app-nya kita ya. Dan ini butuh very much out of the box thinking lah ya. Kalau dulu ada istilah inside out, di mana proses bank itu harus diadopt oleh customer, sekarang tentunya menjadi outside in, di mana prosesnya customer itu harus kita ambil dan kita sesuaikan dengan proses di bank sendiri. Dan ini merupakan yang dimaksud tentunya dengan transformasi digital, yaitu mengubah internal proses kita untuk bisa serve the customer dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya it has to be life-centric value proposition-nya, dalam artian kata semua yang dilakukan itu harus relevan dengan keseharian daripada customer itu sendiri, sehingga fulfill the customer needs in terms of bahwa the main customer needs tentunya macam-macam, belanja dan sebagainya, dan solusi finansialnya itu harus di-tie-in apa dikaitkan dengan semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh customer. Untuk melakukan itu, ada 3 hal yang sudah pasti harus dilakukan, yaitu memiliki teknologi. Tadi sudah juga disinggung berapa mengenai teknologinya. Jadi, unfortunately, memang the technology yang selama ini digunakan, dan ini tidak hanya di perbankan saja tentunya, itu sudah tidak bisa lagi keep up dengan kebutuhan customer yang semuanya mendemand ada di app. And therefore, we have to design the technology from scratch. Ya. Dan all this technology, the positive side adalah memang it creates a huge amount of data. Dan data ini kita harus memiliki kemampuan untuk how we actually mengolah data ini sehingga provide the right insights, sehingga bisa memberikan spesifik layanan untuk nasabah-nasabah tertentu berdasarkan mereka punya tentunya karakteristik daripada transaksi ya. Untuk membangun itu semua, dan ini menurut saya sebetulnya adalah yang paling penting ya, yang menjadi challenge kita semua, adalah talenta dan budaya.
Kenapa? Karena a bank is a bank. A bank itu is a trust-based organization, satu. Dan kedua, it has to be driven by risk understanding, karena kita harus menjaga amanah yang diberikan kita dengan mengelola dana pihak ketiga. And thirdly, of course, seperti yang disampaikan adalah a bank needs to be profitable. Nah, tetapi kultur yang baru harus kita bangun. Kenapa? Karena untuk men-provide semua layanan perbankan dengan menggunakan teknologi di suatu app membutuhkan suatu cara berpikir dan mindset yang berbeda. Oleh karena itu di Bank Jago, kami talenta kami adalah suatu hybrid ya, atau campuran dari bankers yang mengetahui tadi risk, balance sheet, dan sebagainya, dan tentunya juga technology professionals yang mengerti digital technology, dan dua inilah yang kemudian dilakukan sinergi untuk bagaimana kita bisa provide the best product and services to our customers. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah accessibility. Dengan adanya digital, actually the customers itu tidak lagi datang ke bank, tapi memang customers bertransaksi di ekosistem-ekosistem digital, sehingga bank harus memang ada berada dan bekerja sama dengan erat dengan digital ekosistem tersebut. Oleh karena itulah, next, ini saya kasih hanya sekilas saja, semakin banyak bank digital yang akan hadir, baik di 2021 sudah ada banyak, dan saya tahu bahwa di tahun 2022 ini akan makin banyak lagi yang memberikan layanan-layanannya sebagai full digital bank ya. Ini menunjukkan bahwa memang the opportunity in the digital space itu sangat besar untuk men-provide financial services kepada segmen ini. Berikutnya saya akan berbicara mengenai Bank Jago tentunya, karena Bank Jago masih relatively muda. Jadi Bank Jago, what we set out to do is obviously the first time we listen to customers, digital savvy customers itu maunya apa sih? Mereka membandingkannya tentunya adalah, ini adalah lima hal utama yang kita melakukan survei sendiri, terlalu too much effort, kemudian mereka mau mengalokasi uangnya itu susah, they want to control spending, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ini berdasarkan inputan yang kami dapat dari segmen yang ingin kami layani inilah, maka kami membangun Bank Jago, which is next, which is essentially enhancing the growth of millions of consumers sama business, ya, dengan men-providing yang kita sebut life-centric digital financial solution. Jadi, life-centric-nya itu di depan, financial solution-nya di belakang. As opposed to the financial solutions harus di sesuaikan terhadap apa yang dibutuhkan oleh the segment ya. So we listen first what is it that they want and then we provide the financial solutions. Dan kita fokus di segmen retail dan mass market untuk individu dan small businesses menggunakan platform konvensional maupun syariah. Dan seperti yang tadi saya sampaikan tadi terkait dengan accessibility, we need to be embedded and partnering with digital ecosystems. And to be able to partner and work well in the digital ecosystem, tentunya the bank has to be tech-based. Produk dan fitur kami sesuaikan dengan tadi inputan daripada segmen yang kami lakukan checking tadi adalah kita harus fokus kepada apa yang dibutuhkan mereka sekarang, dan tentunya untuk juga masa depan. Tapi yang paling penting, dan inilah suatu hal yang baru, adalah bagaimana melakukan financial services itu bersama. Karena selama ini, financial services itu oleh bank dikaitkan terhadap pribadi masing-masing ya. Dan untuk memberikan layanan ini kami bagi menjadi tiga segmen bisnis, yaitu consumer, kemudian merchant yang ada di digital ecosystem, maupun melakukan lending terhadap partner-partner digital ecosystem yang besar-besar. Next. Ini sudah kami launching Jago App, the Jago Life-Centric Finance Solution. In the now adalah melakukan semua transaksi-transaksi yang sekarang. Kalau dilihat transaksinya, tentunya a bank is a bank, right? A bank transaction is a bank transaction. Yang membedakannya sekarang adalah how easy, fast, simple, and secure kita melakukannya. Jadi, the now inilah yang kita melakukan bagaimana dengan secara mudah nasabah itu bisa melakukan transaksi-transaksi untuk kebutuhan mereka sekarang, maupun untuk melakukan financial planning ke depan. Ada goal saving, kemudian planning ahead, dan juga melakukan budgeting, tracking, dan sebagainya. Tentunya ini juga semuanya didukung dengan menggunakan analytics dan machine learning, sehingga tren daripada penggunaan
Jago App itu bisa diketahui tentunya atas persetujuan daripada customer ya. Dan yang ketiga adalah Together, di mana kita memfasilitasi untuk dana tersebut bisa digunakan bersama, tidak hanya secara perorangan. Jadi saya bisa membuka kita sebutnya pocket yang bisa saya share misalnya dengan semua anggota keluarga berlima, masing-masing memasukkan uangnya di situ, dan tergantung dari fasilitas yang mau kita berikan apa, bisa hanya cukup dilihat atau bisa bertransaksi sama-sama. Jadi misalnya uang bulanan saya masukkan di situ, semua kita bisa langsung bertransaksi di situ, dan satu sama lain bisa mengetahuinya. Ini contohnya yang dimaksud dengan life-centric use cases, misalnya contohnya itu akan sangat menarik sekali digunakan untuk use case kesehari-harian bila mana istilahnya melakukan arisan. Jadi nggak perlu ada bendahara yang ngecek siapa yang belum bayar, kemudian uang yang dikasih siapa namanya, it's just you put your money in this pocket, kemudian dibagi menjadi suatu arisan pocket ya. Dan kami akan terus mengembangkan fitur-fitur kami ke depan ini agar bisa memenuhi lah istilahnya di kesehariannya what our customer needs. Next. Nah, terkait dengan what our customer needs dalam keseharian, kita lihat sehari-hari, apalagi tadi saya sampaikan dengan pandemi ini, semua masyarakat kita shifting bertransaksi di digital ecosystem. Saya selama WFH, saya lihat kok ada paket terus datang, ini apa ya? Oh, istri saya selalu beli barang dari Tokopedia. So, even when you're at home, you keep on transacting. Nah, oleh karena itu, kami percaya bahwa memang bank services harus bisa dapat dinikmati, digunakan, dan dilihat di ekosistem-ekosistem digital tersebut. Ya, ini yang kami sebut sebagai omni-channel, artinya channel kedepannya itu bukan hanya milik bank saja melalui Jago App, tapi digunakan juga di channel-channel daripada partner ekosistem kita. Dan partner ekosistem ini bisa berupa partner ekosistem yang related dengan lifestyle, tentunya itu belanja, transportasi, hiburan, dan sebagainya, ataupun partner ekosistem yang terkait dengan keuangan, investment, payment, sebagainya. Dan untuk bisa memfasilitasi dan menjalankan ini dengan baik, dan cepat, dan secure, tentunya memang di jantungnya itu adalah open API, tech-based bank, dan kita lihat nanti arahnya open banking seperti apa, tapi we are ready untuk mengadopt hal tersebut ya. Jadi contohnya, next, dari yang sudah kami build dengan partner adalah full integration antara GoPay dengan Bank Jago, di mana actually dapat buka account Bank Jago langsung dari Gojek app, bertransaksi di Bank Jago tanpa masuk ke Jago App, yaitu melalui Gojek dan GoPay, sehingga registration is fully integrated dengan Gojek App. Kemudian GoPay bisa menggunakan Jago Savings atau Jago sebagai source daripada untuk melakukan pembayaran GoPay, sehingga tidak butuh actually e-money-nya lagi, karena transaksinya itu akan langsung diambil dari tabungan di dalam Bank Jago ya. Kemudian kami salah satunya lagi juga melakukan integrasi dengan Bibit untuk melakukan reksadana. Ini juga sama. Tujuannya adalah perbaikan proses. Saat ini melakukan redeem reksadana itu cukup lama waktunya. Dengan mengintroduce di mana kita fully integrated dengan Bibit, maka dananya itu bisa langsung tersedia dengan waktu yang jauh lebih cepat. Nggak perlu lagi berhari-hari bagi customer-nya Bibit. Kami melakukan tetap terus melakukan integration yang fully embedded, kita sebutnya, di dalam ekosistem ini dengan partner-partner kami ke depan. Itu adalah fokus kami di tahun di 2022. Next, sehingga going forward, tentunya kami tech-based bank menggunakan teknologi, dan nomor dua, menutilize all the data yang di-provide melalui AI dan machine learning, sehingga kita bisa melakukan collaborative approach dengan partner. Ini sangat menarik karena sebentar lagi ada undang-undang mengenai data protection. So we actually sangat looking forward ke situ, di mana sudah akan clear data bank harus ada di bank dan data partner di partner, and how we can actually utilize those data untuk memberikan layanan lebih baik kepada customer. User-centric obviously, dan Bank Jago memang fokus di segmen market mass dan middle ya. Itu saya rasa dari Bank Jago, saya harap bisa menjadi jago dalam bertransaksi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karim, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Dan memang dari ketiga presentasi yang disampaikan oleh narasumber saya, yang bisa saya simpulkan adalah masing-masing perbankan ini memang mempunyai strategi tersendiri untuk menggait pasar yang lebih luas dan juga menjadi perbankan digital nomor satu di Indonesia. Oke, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Biar lebih semangat lagi dialog pada hari ini, dan tanpa berlama-lama saya juga akan langsung memulai dialog, dan kali ini mungkin saya ingin mengulik lebih dalam lagi soal narasumber saya nih. Nah, mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Timothy terlebih dahulu. Timothy, Anda kan sudah berkarir kurang lebih sudah 32 tahun ya di dunia perbankan. Artinya pengalaman yang Anda punya dan Anda dapatkan ini juga sudah banyak sekali. Tapi bagaimana sih karir seorang Timothy Utama hingga bisa menjadi Managing Director dari Bank Mandiri saat ini, Pak Timothy, silakan. Waduh, pertanyaannya saya kira mau nanya bagaimana digital bank, menanyakan karir saya. Aduh, kalau karir saya cuma bisa bilang gini, Mbak Bangi. Saya cuma bisa bersyukur, bisa dipanggil, bisa masuk di Mandiri. Jadi yang saya harus katakan, dengan adanya apa, dan ini I really mean it, sometimes I wonder gitu ya, how did I end up di sini? Jadi artinya saya cuma bisa bersyukur saya diberi kesempatan. Nah, yang paling penting buat saya sekarang saya diberi kesempatan ada di sini, bagaimana saya bisa berkontribusi secara pribadi, secara pimpinan, dan membawa bank kita maju ke depan, terutama karena amanah yang diberikan kepada saya untuk memajukan digital transformasi daripada Bank Mandiri. So I run technology and my job is to drive digital going forward. Jadi saya lebih baik fokus kepada, karena memang saya sudah diberikan dan saya bersyukur bisa duduk di sini, milih juga nggak bisa, but now I'm here, I'm gonna maximize it. I will give everything that I've got with my team to bring this forward, to drive and transform Indonesia, provide value to our clients through digital transformation. Mungkin itu Mbak Manggi, terima kasih. Oke, ini sepertinya Pak Timothy setelah saya tanyakan pertanyaan tadi, ini langsung senyum-senyum ya Pak Timothy ya, antara bersyukur dan mungkin kok Mangi bisa nanya seperti itu gitu ya. Oke, tapi mungkin kisah dari Pak Timothy ini bisa menginspirasi kita semua. Dan berikutnya saya juga ingin bertanya ke Pak Karim, ini perwakilan dari Bank Jago. Nah, Pak Karim Siregar, Anda ini kan merupakan ya lulusan dari Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung. Tapi nyasar ke dunia perbankan, tapi kayaknya nyasarnya ini sukses nih Pak ya. Nah, kemudian gimana sih ceritanya kok bisa nyasar dari Sarjana Teknik, kemudian akhirnya end up di perbankan begitu ya. Dan menurut Anda, bekerja di dunia perbankan saat ini tuh tantangannya apa saja? Karena kan tadi juga sudah disampaikan kalau perbankan di Indonesia saat ini sudah mulai bertransformasi ke era digital. Pak Karim, silakan. Terima kasih sekali, Mang, ini pertanyaannya. Jadi, Mang, ini tertanya nggak ada hubungannya digital ya? Tapi saya boleh share begini, tentunya memang seperti tadi Pak Tim tanyakan, kita masing-masing di dalam kita punya, Pak Tim sampaikan, di dalam kita punya masing-masing, kita memang harus bersyukur. Because we were definitely not able to plan this even if we wanted to way back 30 years ago, 35 years ago kita mulai bekerja ya. Yang saya lihat menarik nih, saya tarik udah langsung ya ke digital ya, karena 30 tahun bekerja di perbankan, satu hal yang saya benar-benar pelajari adalah we have to have the ability untuk unlearning ya, untuk terus learning hal-hal baru. Kalau kita lihat 30-35 tahun yang lalu, tentunya teknologi itu back office ya, suatu hal yang ini. Tapi sekarang teknologi benar-benar maju ke depan gitu ya. Tadi Mangi sempat sebut saya itu sarjana mesin. Saya kemarin di reuni bilang sama teman-teman, yuk kita ketemu 5 tahun lagi untuk membakar kita punya ijazah. Kenapa? Karena dalam 5 tahun lagi semua mobil itu mestinya elektrik. Akibatnya ilmu saya itu tidak ada gunanya. So it's very very fundamental the transformation that is going on in the whole world. Kalau kita tidak siap untuk unlearn dan belajar hal yang baru, then it will be a huge challenge. Nah, unlearn ini penting karena kita tetap harus membawa elemen-elemen pengalaman kita selama ini. Jadi contohnya sebagai digital bank, it is still a bank. You still need to do risk management, you still need to balance sheet-nya itu di manage
you still need to do ensuring that the people and the culture is built dengan baik. Jadi the core itu tetap sama, tetapi how you deliver itu akan terus berubah. Dan yang paling penting adalah seperti ini, perubahan dari dulu juga sudah ada, tetapi percepatan perubahan yang saat ini is just tremendous. So we really should be ready to the changes going ahead. Kurang lebih begitu, Mbak Mangi. Oke, tapi menurut Anda sendiri kira-kira memang seluruh masyarakat Indonesia ini sudah ready untuk melakukan digitalisasi belum sih Pak? Contohnya mungkin nasabah-nasabah yang ada di pedesaan gitu ya, yang literasi digitalnya itu masih rendah. Terima kasih Bang. It's a very good question. Menurut saya itu adalah salah satu daripada kewajiban kami-kami insan perbankan digital untuk meng-educate customers terhadap literasi keuangan secara digital. Karena memang ada dua aspek, ada keuangan dan digitalnya. Jadi kami di Bank Jago tidak berhenti untuk terus memberikan istilahnya customer education at every touch point. Jadi if you call our Tanya Jago, which is call center, kami selalu bilang, tolong pasti jaga security-nya, kemudian pastikan transaksi itu berlangsung dengan baik dan sebagainya. Di kami punya website juga ada panduan untuk bagaimana melakukan transaksi dengan baik. Kami juga memiliki channel YouTube di mana kami memberikan langkah-langkah untuk memastikan masyarakat mengerti bagaimana menggunakannya sehingga bisa membalance antara kemudahan dan juga risiko yang mereka harus sadari dalam menjalankan transaksi-transaksi ini. Tetapi saya ambil kembali lagi, contoh seperti inilah. Semua masyarakat kita itu pakai WA dan pakai TikTok. Nggak ada yang ngajarin, Mbak. Ya, nggak ada. So, because the digital enables you to, apa ya namanya, intuitively bisa menggunakannya. Makanya penggunaannya mudah, yang harus jadi tanggung jawab dari perbankan adalah juga memberikan edukasi terhadap risiko-risiko yang bisa timbul. Gitu loh, Mbak. Oke, nah ini menarik. Mungkin nanti akan saya ulas lebih jauh lagi bagaimana sih caranya dari masing-masing perbankan begitu ya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia yang memang belum kita katakan sepenuhnya 100%. Saya sekarang mau ke Pak Ahmad, perwakilan dari BSI terlebih dahulu. Pak Ahmad Syafi'i, Anda juga sudah cukup lama begitu ya berkecimpung di dunia perbankan. Tapi bisa nggak sih Anda ceritakan nih bagaimana tantangan saat proses penggabungan bank syariah di Indonesia? Mulai dari integrasi sistem IT hingga konfigurasi sistem dari masing-masing bank saat itu. Karena memang BSI ini kan merupakan gabungan ya dari tiga bank syariah Himbara di Indonesia. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Nangi ya. Jadi mungkin saya kebetulan termasuk yang beruntung dua kali merger dulu. Mandiri, ikut juga, dan sekarang di BSI. Jadi 20 tahun yang lalu memang sangat berbeda dengan mergernya yang sekarang. Sekarang semua serba digital. Kalau dulu kita merger bisa dilakukan betul-betul nasabah datang. Nah di era sekarang merger itu susah kalau kita meminta nasabah untuk datang mengganti segala hal terkait dengan rekeningnya dia, buku, kartu, dan sebagainya. Nah, itulah yang berbeda untuk itu. Tapi di satu sisi, memang ini menjadi tantangan kemarin saat ada pandemi COVID. Yang luar biasa kami waktu itu agak kepikiran juga, ini apakah bisa berjalan lancar atau tidak. Bahkan pada Juli, di mana penularan sangat tinggi, terbayang juga apakah ini bisa lanjutkan ya? Migrasinya out dari cabang kemudian nasabah dan segala macamnya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya digital, hal-hal yang tadinya menjadi kendala justru menjadi kemudahan dengan kemampuan digital. AI juga kami manfaatkan terkait dengan penggunaan call center yang sebelumnya harus ada 3 call center kemudian digabungkan dengan chatbot, kami menyebutnya Aisyah, sehingga mereka bisa melakukan proses pengalihan dari legacy itu ke BSI. Itu pengalaman yang kita dapatkan. Satu sisi lain tentu saja kami bertiga itu memiliki perbedaan infrastruktur baik dari segi cabangnya maupun dari sisi teknologinya. Ada bank dalam hal ini waktu itu adalah Benis, mereka sepenuhnya didukung oleh sistem BNI-nya.
artinya masih menggunakan sinergi yang ada di BN-nya. Jadi beberapa perangkat yang kami harus paralel juga kami pindahkan. Sementara operasional 3-2 lah sebenarnya. BRIS dan BNIS masih tetap beroperasi melayani. Karena apa? Karena operasionalnya masih ada di 3 pada saat awal-awal kita melakukan legal merger. Nah, itulah menjadi tantangan. Bagaimana kami menjaga agar operasional di 3 sistem, dalam hal ini BSI, kemudian BRIS dan BNIS, bisa melayani nasabah dengan tetap mempertahankan layanannya. Tentu saja ini calon tantangannya adalah pada saat hari pertama kami upayakan seluruh cabang itu sudah tertulis BSI. Nah, ini agak menyulitkan buat nasabah. Kenapa? Begitu datang, mungkin ada beberapa layanan yang memang spesifik hanya ada di BRIS misalnya. Tapi yang nasabah kunjungi kan tahunya BSI. Nah, itu adalah tantangannya. Nah, disitulah peran teknologi membantu. Jadi, dengan cara menyiapkan interkoneksi antara 3 legacy tersebut. Sehingga nasabah istilahnya nyasar ke bank X legacy lain yang memang belum kami konversi, tapi karena logonya sudah BSI, yaitu kita tetap harus bisa layani secara maksimal. Nah, itu adalah pengalaman kami menyelesaikan tantangan. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting, walaupun 3 bank syariah itu memiliki culture yang sama, akhlak gitu ya, tapi tentu saja ini menjadi tantangan juga bagaimana mensinkronkan, mensinergikan 3 culture. Syukur kita lebih homogen lah dari sisi pegawai, kemudian dari sisi culture juga sudah menerapkan sama-sama dari sisi akhlak culture tersebut. Nah, itu salah satu yang jadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kami sama sekali mempertahankan karyawan pada saat itu juga menjadi tantangan buat kami agar tetap menjaga produktivitas, menjaga efisiensi di layanan kami. Secara operasional, alhamdulillah begitu merger semua menjadi single. Sistem, sandi, pelaporan, sebagainya di 1 November. Demikian, Pak Mangi. Oke, okay. Pak, tapi ketika terjadi merger 3 bank syariah Himbara tersebut, begitu tadi Anda menyebutkan dari sisi mempertahankan karyawan, ini juga masih dikedepankan, artinya tidak ada sama sekali karyawan yang di layoff atau apa gitu, Pak, masih semuanya bertahan di BSI sekarang, menjadi satu gabungan masih. Gitu, Pak, ya? Betul. Oke, dan proses pemindahan mempertahankan. Ya, silakan, ya, kami masih mempertahankan pegawai dari 3 legacy tersebut. Oke, dan proses pemindahan nasabah dari yang tadinya 3 bank menjadi 1 bank itu waktunya berapa lama, Pak Ahmad? Nah, kami prosesnya bertahap. Jadi pada saat legal merger 1 Februari sudah ada 3 bank yang kami konversi menjadi BSI. Nah, kemudian itu kami selesaikan bertahap sampai dengan Agustus. Jadi berdasarkan lokasi kota-kota yang kita migrasi. Jadi tidak big bang karena memahami waktu itu masih ada COVID juga dan kerepotan yang mungkin akan timbul. Maka kami lakukan secara gradual. Tapi alhamdulillah lebih cepat dari yang semula kita jadwalkan November. Oke. Dan karena kita sudah mulai menyinggung pembahasan soal transformasi digital dari perbankan gitu ya, dan sepertinya narasumber saya juga sudah gak sabar ini mau membahas soal bank digital ke depannya seperti apa sih. Mungkin saya mau tanya ke Pak Karim terlebih dahulu. Pak Karim, transformasi digital ini kan dibutuhkan oleh semua sektor ya, tidak hanya satu sektor tapi mungkin semua sektor termasuk perbankan sendiri. Nah, artinya kan transformasi digital ini sudah menjadi satu keharusan lagi, sudah bukan kebutuhan ya, tapi menjadi satu keharusan. Ini bagaimana sih proses sepak terjang bank jago dari yang awalnya bank konvensional, kemudian transformasi ke bank digital? Pak Karim. Terima kasih pertanyaannya. Kebetulan memang bank jago itu lahir sebelumnya adalah bank yang buku dua, jadi banknya memang tidak memiliki legacy yang banyak. Dalam arti, oleh karena itu, seperti tadi saya sharing juga, untuk membangun suatu culture baru, kita lebih fokus kepada culture di depannya. Karena bank yang sebelumnya itu hanya memiliki cabang hanya 6, dan di dalam transformasinya, semua daripada
tim yang ada waktu itu kami ikutan untuk ikut bertransformasi menjadi Bank Jago. Kedepannya kemudian kami pada saat membangun organisasi Bank Jago menanamkan pada dasarnya bahwa untuk kita mengajak talenta-talenta membangun bersama dengan suatu visi untuk tadi providing life-centric digital financial solution. Jadi itu adalah utamanya bagaimana bisa membangun suatu organisasi di mana fokusnya kepada nasabah, dan untuk bisa melakukan itu memang ada beberapa elemen-elemen organisasi yang sedikit berbeda dengan pengalaman saya di perbankan sebelumnya, yaitu di Bank Jago pengambilan keputusan itu lebih flat, kita sebutnya empowerment, jadi diberikan keleluasaan untuk tim-tim yang membangun aplikasi untuk bisa mengambil keputusan yang menurut mereka berdasarkan data dari feedback nasabah, fitur-fitur apa yang paling cocok dan lebih cocok untuk dibangun saat ini. Itu adalah transformasi yang kami lakukan. Memang yang paling utama juga harus dimengerti bahwa dengan hanya memiliki layanan melalui aplikasi, semua elemen perbankan harus dipertimbangkan pada saat membangun aplikasi tersebut. Jadi sisi risiko, operasional maupun efisiensi itu harus sudah full dipikirkan, direncanakan di awal. Karena begitu sudah menjadi aplikasi, ya memang hanya dengan aplikasi itu saja customer kita berinteraksi. Selama ini memang alhamdulillah proses transformasi digital kami, karena memang tidak melakukan perubahan yang sangat besar terhadap existing bank, itu cukup baik, dan kami akan terus mengembangkan organisasi kami ke arah digital ke depannya. Oke, artinya Bank Jago ini sudah mulai bertransformasi digital itu di tahun 2020 kalau tidak salah Pak, atau di 2016? Di 2020, jadi kami melihat tahun 2020 itu adalah setup year, kami melakukan fondasinya. Kemudian 2021 kita sebut sebagai development year, di mana kami mengembangkan segala sesuatunya, dan insya Allah 2022 ini adalah tahun kami untuk melakukan pengembangan. Oke, di 2020 jadi sudah hampir 2 tahun begitu ya Pak. Dan kalau dari ya, Bank Jago jadi, sendiri, ya silakan Pak. Ya maaf, jadi 2020 kami melakukan setup untuk menyiapkan menjadi launching Jago App, dan Jago App itu butuh kurang lebih 12 bulan lebih untuk dibangun, dan kami launch Jago App-nya di bulan April tahun lalu. Oke. Dari 2020 untuk Bank Jago sendiri, kalau untuk Bank Mandiri mulai masuk ke era digitalisasi atau bertransformasi digital di tahun berapa Pak Timothy? Jadi kita ini sudah mulai masuk ke era digital di 2018. Tapi yang saya katakan seperti tadi saya mungkin juga di-touch sama Pak Karim ya, tantangan ke depannya is not so much about when do you move or when do you start. Jadi kita persiapkan semuanya, and as far as we are concerned, menurut hemat saya, kita conventional bank, we know that, Bank Mandiri. Tapi the concept of digital bank is actually di mana nasabah-nasabah ini tidak perlu lagi datang ke cabang. And that digital offering or digital bank concept saya kita hadirkan melalui Living by Mandiri. So that's the first thing. The second thing, what we built in the digital capability Living by Mandiri is completely digital native. Tadi dikatakan Pak Karim, you know, tantangan ataupun apapun yang harus kita siapkan dari infrastruktur, talenta, dan sebagainya. Tapi yang paling penting tadi saya katakan lagi adalah path to profitability. Because the challenge for a lot of us is how do you attract clients yang mau datang kepada retail digital kita, supermall digital kita. So that is gonna be always the question. So for us, kebetulan itu yang saya selalu fokuskan supaya digital mall saya ini penuh dengan pengunjung, di mana yang mereka beli datang itu adalah yang mereka perlukan. That is why the open ecosystem is very important. Hari ini GTV kita, you know, we have grown more than 51% sejak di launch Livin. And our GTV atau gross transaction value udah cross 1600 triliun. Not many digital banks are able to drive that type of GTV in the ecosystem yang kita punya gitu kan. Nah, yang kedua adalah how do you sustain large transactions?
Karena when you drive, you have to provide for capabilities untuk bisa retail mall kita ini yang digital bisa dipenuhi dengan jutaan clients. That is very, very challenging to build the proper infrastructure yang bisa menjalankan itu. Mungkin itu menjadi saya, menjadi tantangan yang terus di Mandiri harus kita sikapi, karena sustainability itu terjadi dengan right experience, scalability, capability, dan tadi ada yang bertanya security. So it's gonna be a very large area dan menjadi tantangan yang harus kita terus sikapi, dan semoga kita semua bisa memberikan nilai tambah di situ. Terima kasih. Oke, tapi ketika bertransformasi ke digital, apakah banyak kantor cabang yang tutup nggak sih Pak dari Bank Mandiri sendiri? Kemudian bagaimana nih cara Bank Mandiri melakukan restrukturisasi infrastruktur ke arah digital, Pak Timothy? Jadi kalau saya rasa dalam hal strategi in terms of dengan adanya digital, because by definition digital udah nggak perlu ke cabang. Tapi we see our cabang to have different konsep dan roles ke depannya. So in my view, we have the best of both worlds. Sebagai conventional player, where I have proper branch networks yang nanti kita harus repurpose. Nanti angkanya berapa, I think it's going to be a strategy that we have to look at. But I can tell you, to have that combination is going to be critical. Karena keadaan di Indonesia ini nggak bisa 100% digital, if ask gitu kan. It's going to be a combination of offline to online. Itu kenyataan. Yang kedua adalah, but the thing is, when it comes to digital, what I need to ensure di bank ini adalah membangun terus capabilities dengan keberadaan digital native. Nah, tadi dengan talenta-talenta yang kita harus bangun, some we build from within, some we acquire, and some we repurpose. Nah, di Mandiri ini kita punya program yang mengatakan Mandirian jadi digital. There is a big program that we drive across the entire bank yang merubah mindset, merubah skill set, merubah capabilities. With all that combined, I think we have when we want to be ready to be Mandiri siap jadi digital. Oke. Dan memang pada intinya balik lagi nih Pak, masing-masing perbankan yang ada di tanah air ini berlomba-lomba melakukan strategi begitu ya untuk menjadi digital bank nomor 1 di Indonesia. Dan sepertinya tidak saya saja ini yang penasaran untuk bertanya kepada 3 narasumber saya. Saya langsung akan membuka sesi Q&A di siang hari ini. Ini datang dari para peserta. Yang pertama ini pertanyaannya dari Ari dari CIMB Niaga ya. Ini untuk Pak Ahmad Syafi'i. Pak Ahmad Syafi'i, dengan berkembang sangat pesatnya super apps, di sisi lain juga terlihat adanya beberapa tantangan seperti cybercrime, kemudian juga kebergantungan pada internet atau electricity, dan bagaimana sih view atas hal tersebut? Nah, ini mengenai cybercrime ini menarik, Pak Ahmad Syafi'i, silakan. Oke, baik. Ya, memang ini di era yang sekarang semua serba digital, maka cybercrime menjadi salah satu yang menjadi tantangan, saya rasa, di semua industri yang tidak hanya perbankan. Nah, memang sebenarnya ada dua tentang security yang kita lakukan di perbankan. Yang pertama tentu saja mengenai kelengkapan dari sisi internal. Jadi kita harus melindungi kemampuan internal terhadap kemungkinan adanya cyber attack. Tapi tidak selesai sampai di situ, kita juga punya kewajiban untuk sisi lain dari sisi nasabahnya. Ya, edukasi menjadi salah satu yang sangat penting untuk kami lakukan terhadap nasabah-nasabah kami, agar mereka juga aware bahwa cyber attack itu tidak langsung hanya menyerang ke sisi perbankannya, tapi juga dari sisi nasabahnya itu sendiri. Ada phishing, ada proses-proses lain yang memang memerlukan keterlibatan awareness dari nasabah itu sendiri. Nah, di sisi lain kami beruntung bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki 3 induk. Jadi Mandiri, BNI, dan BRI itu kami bersinergi dalam hal bagaimana security yang ada di bank induk itu juga membantu kami ikut melindungi, mengawasi maupun memonitor. Jadi
kami bekerja sama dengan ibu kami di samping kemampuan kami sendiri, sehingga kami saling melengkapi untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan security. Ini memang menjadi sangat challenging karena security, cyber, attack, dan segala macam itu belum pernah akan selesai, kan terus berkembang dan terus menjadi bagian yang harus kita improve. Kemudian tantangan tadi yang kedua, electricity dan segala macam, perbankan memang salah satu yang kami lakukan di Bank Syariah Indonesia, di samping tadi kita menetapkan Bionic Banking yang masih akan menggunakan layanan cabang, tapi kami juga memberikan layanan lain yang kami sebut sebagai laku pandai. Karena tentu saja ada beberapa daerah yang jangkauannya mungkin kurang cocok kalau harus mendirikan sebuah cabang. Nah, layanan laku pandai yang kita sebut sebagai BSI Smart itu menjadi salah satu upaya memperluas layanan yang ke daerah-daerah yang mungkin dekat dengan masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh Bank Syariah Indonesia. Kami juga memahami akibat dari merger tentu saja ada komposisi lokasi cabang yang berdekatan. Nah, itu kami akan lakukan dengan dua cara. Memang perlu direlokasi ke blank spot atau memang harus kami tutup karena bersebelahan, berhadapan-hadapan maupun yang dekat sekali. Itu yang kami lakukan terkait penataan perbankan. Jadi demikian, Mbak Mangi. Oke, Pak Ahmad, singkat saja, kalau kita balik lagi ke cybercrime tadi gitu ya, menurut Anda sendiri siapa sih yang harus berkontribusi untuk meminimalisir terjadinya cybercrime saat ini? Apakah masyarakat, maksudnya nasabah begitu ya, apakah dari perbankannya atau pemerintah? Menurut saya tiga-tiganya sangat berkontribusi yang banyak ya. Karena tadi sebagai saya sampaikan bahwa dari sisi perbankan harus dilakukan. Tapi awareness dari nasabah juga harus ngikutin tren teknologi yang ke depan yang memang sekali dia lalai akan berdampak risiko buat nasabah. Dan dari sisi pemerintah, regulator tentu saja bisa memfasilitasi dengan hal-hal regulasi maupun infrastruktur yang bisa kita share bersama-sama untuk menjaga cyber security itu atau cyber attack itu. Demikian. Oke, artinya tiga-tiganya mempunyai kontribusi yang cukup besar juga ya, dan memang harus bersama-sama meminimalisir terjadinya cybercrime. Oke, berikutnya saya ke Pak Timothy. Ini ada pertanyaan dari Randy Bank BNI. Pak Timothy, dengan tingginya penetrasi digital dan mobile atau super app seperti yang disampaikan, menurut Anda sendiri bagaimana sih positioning outlet bank mengingat demografi dan digitalisasi yang tidak merata di Indonesia? Pak Timothy, silakan. Boleh diulang supaya tingginya penetrasi bank digital, positioning outlet bank. Oke, jadi artinya cabang ya maksudnya? Outlet bank itu apa? Oke, saya ulang pertanyaannya Pak Timothy, dengan tingginya penetrasi digital dan mobile atau super app seperti yang Anda sampaikan tadi begitu ya, bahwa tadi Mandiri juga meluncurkan super apps namanya Livin begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, nah menurut Anda sendiri bagaimana sih akhirnya posisi outlet bank mengingat demografi dan digitalisasi yang tidak merata di Indonesia ketika dari masing-masing perbankan ini ya sudah mulai meluncurkan apps-apps digital gitu Pak? Ya, pertanyaannya bagus sekali itu saya rasa. Jadi itu adalah memang I believe untuk conventional bank seperti kita yang selalu kita terus pertanyakan. Nah, untuk itu terjadilah strategi yang kita sekarang bikin yang namanya The Future Branch Strategy. Sekarang pertanyaannya, yang kita lihat di hari ini branches-branches atau cabang-cabang kita akan berubah. Jadi nanti di Mandiri akan ada beberapa models of branches yang harus bisa mengaddress atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Tapi one thing that I know with technology, nantinya cabang-cabang kita, keberadaannya kita akan revisit. Lokasi kita revisit, layout kita revisit. But using technology, the branches of the future, nanti juga ada model yang berbeda. We will have three types of different branches. Satu yang namanya branch yang flagship, full service, tapi will be very different experience. Kedua hybrid, yang ketiga nanti ada digital box. So we will have branches with people yang nggak ada
seperti di towers and everything else. It will be machine assisted. Tapi kebutuhannya adalah akan tetap di mana mereka berinteraksi, mereka karena kebutuhan nggak hanya retail, dan we will try to menyikapi dengan teknologi yang ada. Jadi I think it's interesting how we gonna see this going to develop in the future. On one hand, we will push our super app. On the other hand, we'll continue to adjust bagaimana brand strategi kita. Terima kasih. Oke. Dari beberapa yang Anda sampaikan, sepertinya kan Mandiri ini memang sudah siap 100% nih Pak untuk transformasi digital gitu ya. Tapi bagaimana dengan SDM dari Mandiri sendiri, apakah sudah siap? I think pertanyaan yang luar biasa itu. Everything else menurut hemat saya, bukan hanya kita bilang kita mau siap untuk jadi digital saja. That's why kita punya program Mandirian siap jadi digital. So on one hand kita bilang Mandiri mau jadi digital, sebelah satunya lagi Mandiriannya harus siap jadi digital. Jadi SDM-nya adalah kunci yang paling utama menurut hemat saya untuk bisa menopang pertumbuhan kita ke depan dengan digital transformasi. Nah, Mandiri jadi siap jadi digital is a big program, bukan hanya HRD yang menjalankan, the entire bank is moving forward untuk menyiapkan Mandirian siap jadi digital. Upskilling, reskilling, dan mindset. Oke, artinya dari Mandiri sendiri juga ada melakukan edukasi tambahan ke karyawan atau ke SDM-nya gitu Pak, untuk skill-nya di-up lagi supaya siap nih masuk ke era digitalisasi. Kita punya Mandiri University namanya. So we have created programs to turn all Mandirians untuk siap dari digital. Bukan hanya we curated specific courses, katakanlah, yang harus di-attend. We curated specific use cases. Sekarang saya ambil orang-orang dari cabang, kita bawa masuk ke kantor pusat untuk menjadi ambassadors. We'll train them up. How do you look into this? Across Indonesia gitu ya. Jadi bukan cuma kursus tapi real life experiences juga contohnya. Oke, jadi memang kesiapannya ini harus benar-benar matang dan 100% siap gitu ya, tidak hanya mungkin dari sisi nasabah tapi dari Bank Mandiri dan juga para SDM-nya. Berikutnya ini saya mau ke Pak Karim ya. Ini ada pertanyaan dari Christine Nobu Bank. Bagaimana sih Pak Karim cara agar digital banking atau mobile banking dapat digunakan untuk semua kalangan, termasuk kalangan orang tua yang sudah berusia atau pensiun gitu? Mungkin membangun aplikasi yang friendly gitu bagi nasabahnya itu seperti apa? Terima kasih pertanyaannya. Ini juga pertanyaan menarik karena saya merasa actually the digital bank itu tidak terbagi menjadi demografi tua, muda maupun sedang gitu ya. Yang kuncinya adalah memang the usage atau friendliness daripada penggunaan itu sudah mudah sekali. Tapi saya rasa challenge-nya untuk yang the elder generation bukan penggunaannya, tetapi mindset-nya bahwa memang kalau bertransaksi di digital bank itu pasti secure. Ini saya rasa kuncinya, dan ini adalah memang kembali kewajiban kami untuk mengeducate all the segments ya, termasuk juga yang lebih senior, bahwa bertransaksi itu secure. Kalau mereka yakin bahwa secure, then comes the second piece, yaitu bagaimana mendesain bahwa it is very intuitive ya. This is also a bigger challenge in itself. How you make the user interface dan user experience-nya itu mudah dimengerti across all generations, because the younger ones dulu ada yang bilang 3 klik itu bisa selesai, tetapi kalau yang the older generation mereka membutuhkan lebih istilahnya dipandu untuk bisa melakukan transaksi. So terus terang we have not cracked it yet gitu. Oke, tapi menurut Anda sendiri sejauh ini aplikasi yang sudah diluncurkan atau diterbitkan oleh Bank Jago ini sudah user-friendly belum, Pak? Mungkin bagi kalangan milenial juga?
Kalau user interface kami saat ini cukup mudah digunakan, tetapi itu bukan berarti bahwa kemudian kami akan tetap, kami akan terus merevamp istilahnya our UI UX design, karena memang segmennya itu semakin lama semakin banyak dan inputannya juga kami lihat akan semakin banyak. Terus terang memang digital bank pada awalnya by nature diadopt oleh yang lebih digital savvy. Tetapi kami melihat word of mouth maupun kepercayaan daripada digital savvy segmen ini itu trickle down ke segmen yang lebih besar, which is the major segment. Nah, tentunya kami juga harus menyesuaikan bahwa mendesain UI UX antara digital savvy generation dengan yang more mass market itu berbeda. Nantinya semakin besar lagi adoption daripada kami punya features and functions, kami akan terus melakukan penyesuaiannya gitu, Mbak Mangi ya. Oke, artinya seberapa penting sih Pak Kari menurut Anda menciptakan aplikasi yang memang bisa dipahami oleh semua kalangan? Seberapa penting itu, Pak? Sangat penting sekali, Mbak Mangi. Karena begini, itu tadi saya bilang, change of mindset. Kalau dulu kita datang ke bank, ada yang memandu dan menerangkan, mau dia tanya produk, cara transaksi, dan sebagainya, itu semua ada. Kami tentunya juga memilikinya, kami memiliki tanya jago, chat jago, dan sebagainya. Tapi bagi seseorang yang mendownload jago app, kemudian bisa secara intuitif bertransaksi, itu adalah memang challenge-nya. Karena it is very, very important. Karena first impressions itu sangat penting. Kalau impression pertama aja sudah susah, tidak intuitif, atau khawatir menggunakannya, then obviously we have failed. Dan ini merupakan continuous lah feedback dimintakan daripada customer kita across all generations of how easy our app is to use. Dan itu memang menarik sekali karena memang kami saat ini juga mengarah kepada elder generation, so to speak, untuk bisa menggunakan app ini dengan cukup convenient, Pak. Oke, semoga kedepannya dari Bank Jago sendiri ini bisa menciptakan satu fitur-fitur yang lebih menarik lagi supaya bisa menggapai nasabah dan mempertahankan nasabah lebih banyak lagi, Pak Karim. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Yanuar Mandiri ya, Bank Mandiri, untuk Pak Ahmad Syafi'i. Selain opportunity future bank dalam bentuk digital bank, apakah akan ada potensi resiko atau ancaman baru dengan adanya digital bank? Baik, ya memang itu selalu akan mengikuti ancaman digital itu. Kita tidak menampik mengenai hal tersebut bahwa security sudah selesai. Security adalah proses yang berkelanjutan. Ini menjadi sangat penting supaya kita tetap aware, waspada, dan terus melakukan improvement. Phishing adalah salah satu yang memang menjadi salah satu serangan yang dilakukan melalui cara yang berbeda. Jadi tidak menyerang langsung ke bank, tapi dilakukan dengan memanfaatkan kelengahannya dari sisi nasabah. Jadi secara garis besar, isu potensi serangan, potensi apapun itu akan selalu ada dan selalu akan berkembang. Nah, disitulah pentingnya sebuah bank itu harus punya tim security yang terus-menerus mengadopsi, mengikuti tren yang ada di luaran, dan selalu menjadi penting adalah melakukan upgrade terhadap pattern, baik itu patches yang ada dari provider itu secara disiplin, agar selalu update dengan kondisi yang ada di cyber di luar itu. Demikian, Bang. Oke, tapi menurut Anda sendiri, peran regulator atau pemerintah tuh harus sebesar apa sih untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika semakin banyak perbankan konvensional yang mungkin beralih ke bank digital gitu? Jadi ini sangat kritikal bagi sebuah bank yang memang maju menuju digital, harus punya kekuatan security-nya, CISO misalnya, ada Security Operation Center yang harus bekerja secara penuh 24 jam dan saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Artinya bahwa masalah security ini menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah dari individu bank. Nah, dari segi pemerintah tentu saja infrastruktur yang secure itu menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan. Misalnya semua akses itu ke single gateway misalnya.
Artinya pemerintah bisa mengendalikan lalu lintas data itu, kalau ada apa-apa bisa dimonitor maupun di dijaga dengan baik. Nah, saat ini mungkin masih banyak pintu atau gateway yang memungkinkan kita atau dari pihak luar maupun dari manapun masuk dari beberapa pintu. Itu sih menurut saya. Oke, tapi menurut Anda sendiri, pemerintah ini sudah menyediakan infrastruktur yang secure belum sih untuk perbankan digital, Pak Ahmad? Nah, menurut saya sih arahnya sudah bagus ke arah sana, gitu ya. Tadi salah satunya perlindungan data, kemudian ada Kementerian Informasi, gitu kan, itu melakukan peran-peran itu dengan baik. Kami sering bekerja sama kalau ada isu terkait hal tersebut ke pemerintah tersebut, sehingga kami dengan cepat bisa mengantisipasi hal tersebut. Tentu saja kami juga bermitra dengan partner-partner lainnya di luar itu semua. Karena semakin berlapis akan semakin baik. Oke, dan sudah mengarah ke sana begitu ya? Iya, artinya kemajuannya luar biasa dari sisi pemerintah menyiapkan infrastruktur tersebut. Oke, termasuk Anda mengapresiasi dari begitu ya? Betul. Oke. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga untuk Pak Timothy, ini dari Theodore Bank Mandiri begitu ya. Pak Timothy, bagaimana sih pandangan Bank BUMN terhadap blockchain? Apakah ini akan mempengaruhi kinerja dari BMRI sendiri? Dan apakah BMRI ini akan menjadi market mover atau masih wait and see atas area ini? Terima kasih Pak Timothy, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali gitu ya, kalau blockchain hubungannya nanti dengan kripto dan sebagainya. Satu yang saya bisa katakan bahwa ini adalah teknologi yang tidak bisa kita abaikan. Jadi dari sisi pandang kami mau siap-siap, kami mau lebih mengerti lagi kegunaan daripada blockchain. Nah, dua hal yang kita sering dengar kalau kita ngomong blockchain, orang langsung referensinya kripto gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri untuk kripto kita sudah tahu OJK posisinya seperti apa. Baru aja kalau nggak salah Pak Wibowo keluar dengan statement terhadap aset yang kripto. Yang kedua adalah di Indonesia ini Bank Indonesia masih belum memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, tidak memperbolehkan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Nah, ini yang menjadi menarik perkembangan terakhir dari kripto. Tapi sekarang kita hijrah lagi ke blockchain karena blockchain is not always about crypto. Blockchain can be used as a very interesting technology yang mengatakan pada dasarnya ada distribution of network yang mana tidak lagi memerlukan orang di tengah. I mean that is essentially what blockchain is all about. Tapi blockchain masih banyak punya tantangan when you launch it into public. Karena akhir harinya the challenge yang kita masih akan cari adalah kegunaan daripada blockchain, dan kedua adalah orang bilang aman. Tapi we will see the challenges bahwa blockchain is not as straightforward. Jadi buat kami di sini, kami terus persiapkan, kami akan maju, tapi saya percaya it will make a change, it will make a significant difference in the future. But the question is how can we be ready to be part of it, if not you know, stay ahead a bit more than the rest of the players. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Timothy, tapi Anda yakin nggak sih kalau nantinya Bank Mandiri atau BMRI ini bisa jadi market mover? Jadi Bank Mandiri, I think in so many respect dengan keberadaan yang kita punya, kita bersyukur memang kita punya resources gitu ya. Jadi artinya seperti katakanlah sekarang digital bank. We are reasonably latecomer dengan offering kita. Tapi the moment we offer into the market, I'm trying to believe bahwa we can make a difference. Apakah itu sebagai market leader? I think it's secondary buat saya. Tapi I truly want to make sure bahwa we add value where our clients can really see the difference dengan offering yang kita berikan. Dan semoga tentunya tujuannya offering yang kita berikan bisa membawa manfaat dan mereka datang kepada kita untuk memberikan solusi untuk mengatasi problem-problem yang mereka punya. So that's probably what to me the market leader positioning will be secondary as a byproduct of the solution that I offer. If I provide the right solutioning, hopefully I can be market leader. Tapi you know that's where my clients will have to provide me with the right answer.
Saya cuma memastikan saya membawakan solusi yang baik. Terima kasih. Oke, jadi mungkin dari produk-produk yang ditawarkan, offering yang sangat bagus, pelayanan yang sangat baik, mungkin pada akhirnya juga ini akan menjadi penggerak bagi BMRI sebagai market mover nantinya, Pak Timothy, ya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya ini saya mau ke Pak Karim. Ini ada pertanyaan dari Pak Gatut, ya, dosen mata kuliah hukum perbankan. Pak Karim, saham Bank Jago 2 tahun ini harga sahamnya sangat naik signifikan dengan mengusung sebagai bank digital. Bagaimana sih kiat-kiat Bank Jago mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, khususnya dari para investor Bank Jago sendiri? Memang pergerakan Bank Jago saya perhatikan juga dalam satu tahun terakhir ini naiknya sudah 300%. Pak Karim, itu bagaimana? Terima kasih, ini menarik sekali pertanyaannya, ya. Dan tentunya gini, kalau share price dan market price itu, I believe it is the reflection of the market sentiment. Dan kebetulan memang Bank Jago, I believe waktu kami pertama kali raise issue, ya, di 2020 awal, kemudian kami raise issue lagi di 2021, I may be wrong, tapi kita tuh salah satu pertama lah yang menyampaikan bahwa we are committed to digital and we want to build a digital bank. Saya rasa itu terreflected dalam arti kata di market confidence terhadap our strategy going forward. Tadi saya share juga ada beberapa other digital banks yang akan segera meramaikan the ecosystem of digital banks, and I do believe their shares also performing well. Dan saya lihat itu artinya memang confidence daripada market bahwa memang the future for digital bank is good. There are a lot of opportunities yang bisa didapatkan di situ. Juga kalau kita lihat dari market price, tentunya tidak terlepas daripada analis, ya, karena tentunya it's driven by what the analyst views. Dan menurut saya tren kunci maupun angka-angka yang di awal tadi saya sharing mengenai meningkatnya adoption digital, kemudian the increase of the consumer segment in the Indonesian economy, it really shows bahwa the perkembangan daripada digital di masyarakat di seluruh industri itu sangat baik. Dan tentunya kalau industri digitalnya adoption itu sangat tinggi, travel, food, kemudian commerce dan sebagainya, itu akan mendrive juga the growth of the digital bank. Sisanya memang mengenai harga itu, I think it's just a reflection of the market, Mbak Mangi. Oke, tapi Anda yakin nggak tahun ini pergerakan dari Bank Jago akan semakin tinggi lagi daripada tahun sebelumnya? Obviously we would like to have a very good share price, tetapi fokus kami bukan di share price, tapi memang benar untuk tetap mengembangkan our product dan men-provide valuable services and product ke segmen-segmen kami. Jadi contohnya saat ini kami baru di individuals, kami akan terus nanti mengembangkan untuk small businesses dan sebagainya, dan we are hopeful and quite confident that the market will have positive feedback terhadap what we are doing. Terhadap besar kecilnya tentunya is up to the market, Mbak Mangi. Oke, okay, quiet confident. Dan ini juga masih ada pertanyaan untuk Pak Karim, ini datangnya dari Dedi BCA, ya. Pak Karim, ini agak geser sedikit, mungkin tadi kita ngomongin market, ya, sekarang kita ngomongin masalah kebocoran data nasabah. Bagaimana sih cara mengatasi kebocoran data nasabah, penyalahgunaan teknologi, dan infrastruktur jaringan komunikasi Bank Jago saat ini? Jika tidak ada internet, bagaimana kita bisa mengakses Bank Jago? Pak Karim. Nah, terima kasih. It is a very valid question, ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada internet, ya? Emang God forbid that it should happen, tetapi memang kami menetapkan in terms of security and availability itu selalu menggunakan multiple providers, dan providers ini tentunya juga mereka sendiri memiliki disaster recovery capabilities di masing-masingnya, sehingga berlapis-lapis istilahnya layanan yang mereka bisa berikan untuk bisa meyakinkan bahwa tidak ada terjadi hal tersebut. For instance, kalau kita ngomong mengenai data center yang digunakan, tier 4 itu segala macam itu berlapis-lapis, baik dari segi sumber listrik, komunikasi, akses, dan sebagainya. Dan
Tentunya dengan hal tersebut kami berharap bisa memitigasi the worst case from happening dengan mendistribusi risikonya ke beberapa provider yang berbeda. Mengenai security sendiri, kami memang mengadopt obviously industry best practice, baik yang di-drive dari segi teknologi, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti semua arahan security yang di-provide baik dari Bank Indonesia maupun OJK sebagai regulator kami, dan we are always put security at the top of our agenda. Dan seperti yang tadi Pak Ahmad sampaikan, security is nggak statik karena yang namanya penjahat akan terus mencari celah-celah, and therefore kita juga tidak boleh berhenti untuk terus memastikan ya bahwa area-area security mana lagi yang kita bisa terus perkuat begitu, Mbak. Oke, jadi memang celah-celah untuk melakukan kejahatan akan selalu ada, tapi bagaimana cara kita semua ini melakukan mitigasi agar hal tersebut atau hal yang tidak kita inginkan itu jangan sampai terjadi, begitu Pak Karim ya? Ya, betul. Dan itu kami lakukannya juga tidak hanya kami sendiri tentunya, karena kami fully partnering dengan strategic ecosystem, digital ecosystem, bersama-sama dengan mereka juga menyampaikan selalu komunikasi terhadap pengguna digital, karena artinya bukan hanya digital bank, tapi digital commerce, digital travel, dan sebagainya, mereka juga menyampaikan. Saya ambil contoh paling gampang ya, misalnya ada social media gitu. Jangan bertransaksi jual beli social media karena tidak ada yang menggaranti. Tapi if you want to do transaction, you should do on through an e-commerce site. Karena e-commerce site itu give you a guarantee bahwa if you pay, paymentnya di hold sampai memang transaksi kejadian. Tapi if you do transaction of social media, saya kirim uang ke siapa begitu yang saya nggak kenal, there is no guarantee that I will get the goods. Yeah. So these kinds of education is very very important. Oke, ini mungkin jadi pelajaran juga untuk kita semua, karena sedikit cerita ini Pak Karim, saya juga pernah menjadi salah satu korban kejahatan gitu ya, di cybercrime ketika saya bertransaksi lewat media sosial, tapi mungkin uang saya hilang begitu saja. Nah, ini jadi satu pelajaran juga bagi kita semua, dan mungkin kedepannya ya kalau mau transaksi ya lewat platform-platform yang memang sah gitu ya, jangan sembarangan lah, karena memang semakin tinggi saat ini kita lihat kejahatan digital yang terjadi di Indonesia. Oke, menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Tadi kita sudah membahas dari sisi mungkin bagaimana sih strategi perbankan di Indonesia untuk bertransformasi ke digital. Kemudian tadi kita juga sudah membahas soal bagaimana keamanan data pribadi, kemudian peran pemerintah sudah sejauh apa, kemudian juga menciptakan aplikasi-aplikasi yang memang user-friendly ya untuk menggapai pasar yang lebih luas lagi. Oke, dan akhir kata memang sesi tanya jawab kita sudah selesai di siang hari ini, Pak Timothy, Pak Karim, dan juga Pak Ahmad Syafi'i. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini, sungguh menarik, dan semoga informasi yang telah disampaikan ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan berikutnya para hadirin, saya juga akan langsung saja nih mengumumkan kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemenang gitu ya, dan mendapatkan door prize dari yang sudah tadi memberikan pertanyaan dan sudah dijawab juga oleh narasumber saya. Saya akan pilih dua pemenang atau dua pertanyaan yang paling menarik dan akan mendapatkan hadiah atau door prize di siang hari ini. Dan hadiahnya ini adalah masing-masing unit dari Fitbit ya para hadirin, dan tanpa berlama-lama ini langsung saja saya akan mengumumkan pemenang door prize di siang hari ini. Selamat kepada Pak Gatut dan Pak Dedi telah mendapatkan satu unit Fitbit begitu ya masing-masing, karena pertanyaan yang telah diberikan sudah sangat menarik. Dan bagi Pak Gatut juga Pak 002, saya ulangi, para pemenang bisa menghubungi panitia yaitu Putri di nomor 0857-2967-0002. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang yaitu Pak Gatut dan Pak Dedi. Dan sebelum saya menutup acara di siang hari ini, saya ingatkan kembali kepada para peserta, jangan lupa untuk gabung dalam ini yaitu Ikatan Bankir Indonesia. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan
bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya penonton yang mengikuti tayangan melalui kanal YouTube at Ikatan Bengkir Indonesia, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Saya Manggi Vera Chong, undur diri sampai berjumpa kembali. Terima kasih.